Alumni SMPLX dimanapun berada, salam jumpa dengan sekilas info acara Ngariung Bareng LX 5 Desember 2020. Dan panitia sudah siap untuk menyambut para tamu yang datang di acara Rupa Surabi. Protokol kesehatan tetap berlaku, cek suhu badan, hand sanitizer, dan duduk tidak dempet-dempetan. Dan panitia serta bunitia juga akan secara ketat melakukan protokol kesehatan. Para hadirin jangan ngambek atau marah jika ditegur oleh panitia ataupun bunitia jika terdapat ada peserta yang duduk dempet-dempetan, apalagi pegang-pegangan. Ini tidak dikehendaki oleh protokol kesehatan yang saat ini sedang berlaku. Acara akan dimeriahkan oleh berbagai jenis tampilan dan persembahan. Di antaranya adalah juga bahwa perwakilan angkatan akan dimintakan menyiapkan orasi dan persembahan. Baik orasi bersifat menyapa para hadirin lainnya, ataupun yel-yel angkatan, dan ataupun bakat seni yang bisa ditampilkan. Ini insya Allah akan memeriahkan acara Ngariung kita besok. Mohon agar perwakilan angkatan untuk meminta menyiapkan. Dan panitia berharap datanglah ke acara Ngariung dengan keadaan hati gembira, dan jangan datang dengan hati yang sedih. Di akhir acara nanti akan ada pesan-pesan dari panitia Reuni Akbar SMPLX seluruh angkatan terkait dengan kapan pelaksanaannya dan info-info lainnya terkait dengan Reuni Akbar SMPLX seluruh angkatan. Panitia dan bunitia mengucapkan kepada para hadirin semua, para peserta, terima kasih atas segala support dan donasinya sehingga acara akan berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Sekali lagi, datanglah dengan niat silaturahmi untuk bertemu teman-teman lainnya. Datang dengan hati gembira, ceria, dan dilarang datang dengan wajah yang sedih dan tidak menampakkan keceriaan. Sekali lagi, para peserta agar datang dengan wajah gembira, dilarang dengan datang dengan wajah yang sedih dan tidak ceria. Karena acara kita ini adalah acara Ngariung Bareng, bukan acara sedih bareng. Mohon agar dapat diperhatikan oleh seluruh peserta.